Viral di media sosial Telegram pada Sabtu 12 Agustus 2023, video yang memperlihatkan ribuan orang mencoba mengepung pangkalan militer Prancis di Niger. Aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangka memprotes intervensi militer selama bertahun-tahun oleh negara Eropa itu di negara Afrika Barat tersebut. Diketahui para pengunjuk rasa berdemo di dekat pangkalan militer di pinggiran ibu kota Niamey pada hari Jumat. Mereka meneriakkan runtuhlah Prancis, runtuhlah ECOWAS, merujuk pada komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat. Masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa sehari setelah ECOWAS menyetujui pengerahan pasukan siaga untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan Paris memberikan dukungan penuh untuk semua kesepakatan para pemimpin Afrika Barat. Beberapa pengunjuk rasa tampak mengibarkan bendera Rusia dan Niger. Para peserta demonstrasi dengan bendera Niger dan Rusia di tangan mereka itu menyatakan dukungan kepada militer yang berkuasa, khususnya Ketua Dewan Nasional Pertahanan Tanah Air, Jenderal Abdurrahman Chiani. Militer Niger pada akhir Juli mengumumkan di televisi nasional pencopotan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan. Komandan pengawal Presiden Jenderal Abdurrahman Chiani muncul di TV pemerintah sebagai Ketua Dewan Nasional Pertahanan Tanah Air yang dibentuk oleh para peserta kudeta. Para pemimpin sebagian besar negara barat dan organisasi regional ECOWAS mengutuk kudeta tersebut. Pada awal Agustus, para peserta pertemuan darurat Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Negara-Negara ECOWAS yang diadakan di Abuja mengadopsi rencana jika terjadi intervensi militer di Niger.